bro juga. Halo 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 temanku, ini kejadian tadi dari truk Puso Oren. Assalamualaikum teman-temanku, bertemu lagi di channel Bukit Kodok Video. Tepatnya hari ini di Senin, di hari yang cerah, kejadian di Bukit Kodok gawat darurat. Satu unit truk tangki sedang rusak di tengah tanjakan Bukit Kodok. Dan satu lagi kejadian laka lantas tadi subuh. Satu pagi ini juga kejadiannya, Pak. Di malam juga. Ada muatannya dalam ya, Pak ya. Dan tanjakan pun para driver sangat berhati-hati untuk menanjak. Kemacetan pun berlanjut di tanjakan Bukit Kodok dan kejadian pun satu unit truk oren remblong pertama kalinya terjadi di tanjakan Bukit Kodok di saat menurun dan menghantam satu unit sepeda motor yaitu unit Supra X 125 penjaga penjual dari Bukit Kodok minuman air bersih. Inilah pernah dari Purworejo sudah sebelum kejadian Purworejo belum. Katanya si kernet membawa ganjal dan berjalan ke atas kembali. Inilah detik-detik sebelum kejadian truk oren remblong di saat menurun di tanjakan Bukit Kodok. Bagaimana keselanjutan ceritanya teman-temanku? Mari kita like serta subscribe dan share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan sebuah konten-konten tentang truk di dan kejadian di Bukit Kodok. Terlihat jelas dari driver truk tangki sedang mengarahkan jalur tentang truk yang menurun dan menanjak agar tidak ada kejadian keselanjutan lagi. Namun kenyataan truk oren mengalami remblong saat kemacetan sedang berjalan. Inilah truk oren akan menurun. Dan terjadi lagi, driver truk tangki tadi tidak karuan marah dengan kernet truk Puso Oren karena truk Puso Oren itu tidak sabar untuk menurun dan terjadinya hampir saja baku hantam teman-temanku.
Wis. Mana yuk? Pengendaran muka. Ayo. Kejadian berlanjut, kita langsung turun ke bawah untuk melihat truk yang remblong tadi menghantam satu unit sepeda motor. Sepeda motornya hancur dan di kolong truk Fuso Orea. Kemacetan pun berlanjut sampai pada saat ini. Setelah satu unit sepeda motor terlindas dari truk Fuso Orea yang remblong, namun truk Fuso Orea tetap menghantam minibus PT Rapi. Halo temanku, ini kejadian tadi dari truk Fuso Orea yang menghantam remblong, yaitu minibus PT Rapi Transport. Temanku, ini tadi hantaman dari remblong, yaitu truk Fuso Orea bus PT Rapi, minibus Rapi, karena nurun dari tanjakan Bukit Kodok remblong di keadaan macet total. Ini apa bisa ini? Ini ke kolong. Ini dalamnya aja lah. Bangkit tuh motornya. Ambil dalamnya aja. Ya udahlah, ya mas. Saya mau ngambil dalamnya. Oke, teman-temanku, terima kasih. Truk Orea Fuso akan pergi dari kaki Bukit Kodok. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Nah, semoga selamat sampai tujuan truk Fuso Orea. Sampai jumpa, teman-temanku, di video selanjutnya. Kita sudahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.